Okay. Untuk menimbulkan rasa cinta macam yang saya sebutkan tadi itu kan, kita kena work on it macam yang doktor cakap. Kita tidak boleh tunggu, kita tidak boleh biarkan. Kerana pada masa ini, hari ini, kita juga sudah mula melihat bibit-bibit mula mau start kasih spark di sana, trigger di sini. Jadi ini yang kita tidak mau. Jadi untuk work on it, kita juga kena bersedia untuk melakukan perubahan itu. Pada pendapat saya lah, sebab orang kata untuk berasa selamat di bawah satu payung yang kita panggil keluarga Malaysia ini, saya rasa semua pihak perlu memainkan peranan, bukan hanya satu parti. Contoh macam yang bila Prof sebut tadi, saya ingin, saya suka juga menyebut parti Barisan Nasional itu juga adalah kita boleh sebut antara juga contoh keluarga Malaysia itu sendiri, kerana di dalamnya itu ada kepelbagaian parti. Kan bukan hanya macam UMNO di Sabah, saya bagi contoh paling mudah, UMNO di Sabah bukan hanya dianggotai dianggotai oleh orang Melayu Bumi Putera saja, tetapi UMNO di Sabah uniknya dianggotai oleh orang dusun. Betul kan? Jadi maksudnya apabila parti-parti itu sendiri juga sanggup berkompromi, memberikan kelebihan dan kekurangan, masing-masing bertoleransi, pada saya konsep keluarga Malaysia itu akan lebih diterima. Sebab kita tidak mau, kita bukan memaksa macam saya sebut di awal tadi, kita bukan mau membawa satu bangsa menjadi bangsa lain, tetapi kita menerima, kita menerima, saling bertoleransi.